Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuribun Studio. Sekarang kita akan belajar membuat icon 3D jam menggunakan software Spring. Pertama kita bedah dulu aja bentuk dari gambar referensinya. Ini referensi gambarnya saya ambil dari situs Flat Icon dari akun kontributor FreePic. Berhubung ini hanya untuk edukasi dan tidak untuk diperjualbelikan, saya rasa ini cukup aman ya, karena hanya untuk edukasi. Tapi kalau misalkan ini melanggar dari aturan, teman-teman tolong tegur saya ya. Gak apa-apa, daripada nanti ditegur sama pihak yang berwajib gitu kan. Oke, langsung aja kita bedah dari bentuk jam ini. Yang pertama, di sini ada bentuk kotak atau rectangle. Satu, terus dua, ini kotak. Nah, terus ada kayak bentuk kapsul kayak gini ya. Ini untuk menunjukkan jam. Terus ada anak panah sebagai jarum jam. Ini juga ada tanda untuk detiknya. Terus di sini titik koordinat dari jam untuk tengah-tengahnya gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke tahap yang pertama. Masuk ke software Spline. Kemudian klik New File. Nah, oke. Okay. Sekarang namanya kita ganti aja dulu. Jadi jam. Enter. Untuk ini, oke, udah bener. Biar tampilannya menarik, kita kayak biasa diganti background-nya diganti biru. Ini sesuai kesukaan warna kalian aja ya. Kalian bisa milih warna di sini atau bisa milih warna yang ada di sini. Bisa di sini. Opacity-nya juga kalian bisa atur di sini. Nah. Kali ini saya pakai warna biru. Nah, terus kita pertama ini kita bikin kotak, terus pojok ininya agak dibikin lengkung. Kita coba ya ini. Ini bentuknya masih bentuk 2 dimensi. Tuh. Untuk geser-geser kayak gini, kalian bisa tekan Alt sama drag pakai klik kiri di mouse. Kalau ingin kembaliin lagi ke seperti semula, kursornya ke bawahin, kemudian ada tulisan reset, diklik aja. Nah, ini sudah tampak depan lagi. Oke, langsung aja kita langkungin ininya. Caranya gimana? Nah, di sini kita bisa pakai corner. Kita bikin 60 aja deh. 60. Nah, ini kan masih 2 dimensi nih, tipis tuh. Enggak ada ketebalannya. Kita atur ketebalannya di extrusion. Ketebalannya coba 30 cukup atau enggak? Kita lihat lagi. Terlalu tipis ya. Gedein lagi 50. Oke, cukup. Terus lightingnya kita pakai pong aja, tuh kelihatan. Terus bevel setnya biar agak smooth gitu ya, kita bikin segini aja. Bevel setnya kita fullin, nah jadi kayak gini. Kita lihat lagi. Oh, ini warna dasarnya warna kotak ini di belakang warna hitam. Kita ganti warnanya. Warna hitam. Tapi jangan hitam gelap, jelek ya. Oh, ini aja nih. Nah. Terus ini udah jadi yang belakang, yang depan sama rectangle. Tapi lebih kecil. Ini aja bisa di-copy, Ctrl D. Nih.
gitu. Buat balikin lagi tinggal Ctrl Z. Warnanya kita ganti warna putih. Untuk atur kecil gedenya bisa pakai ini. Nah, kita kedepanin. Tuh, lihat tampak samping lagi. Oh, ini terlalu ke depan ya. Nah, segini. Oh, kurang gede nih. Ini dibikin coba 250. Ini 250. Posisinya di 0 semua aja ya. Yang ini juga posisinya 0 semua. Z-nya juga 0. Klik yang ini, rectangle yang 2 yang warna putih, dimajuin lagi. Rasanya kok ini tipis. Kita bikin 40. Kebelakangin. Oke, cukup. Tampak depan lagi. Nah, udah jadi. Terus bikin ini nih ya. Untuk tanda jamnya. Jam 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kita gedein lagi. Tekan Alt dengan scroll. Kita bisa pakai. Oh, ini bisa. Nah, kayak gini. Segini terus ketebalannya 20, bevel side ini diganti dulu aja, diganti pong. Nah, biar kelihatan bevel side nya kita bikin segini 5. Bevel side nya kita fullin 10. Lihat tampak depan lagi. Ini kita taruh di tengah ya. Taruh ke tengah. Posisi X 0, sumbu Y 0, sumbu Z 0. Lihat tampak samping lagi. Kedepanin. Oke, ini terlalu gede. Kita kecilin jadi. Oh, 30 terlalu kecil. 40. Ininya 15. Kita lihat lagi. Ketebalannya 20 ya. Nah, segini. Ini kita kebelakangin. Udah pas terus. Nah, kalau misalkan paste pakai Ctrl D terus naikin ke atas, terus Ctrl D lagi geser ke samping, ini bakal makan waktu banyak dan juga nggak rapi ya. Kita pakai kayak jalan ninja lah, jalan ninjanya gitulah. Kita pakai di sini yang corner, cloner, klik tanda plus. Nah, kita pakai bener radial. Kalau linear itu satu garis, grid itu nanti kotak-kotak kayak. Pakai radial. Jumlahnya, count itu jumlah. Jam kan ada 12, jadi kita pakai 12. Nah. Radius itu jarak antara titik koordinat dengan ininya, kita pakai 100. Ini start apa nih? Ini mulainya. Mulainya.
Terus ini pakai Y. Coba guys, kita scale. Kita coba-coba aja ya. Sebentar. Nah, ligpennya kita yesin, kalau no nanti lurus semua ya. Nah, kalau ini jadi kayak bentuknya jasnya jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, udah. Warnanya kita ganti warna putih tapi lebih gelap. Nah, kayak gini. Terus udah. Ini udah jadi ya. Terus kita bikin anak panah. Dua nih. Satu untuk menunjukkan jam, satu untuk menunjukkan menit. Kita bikin anak panah. Pakai ini aja. Sama triangle. Segini ketebalannya kita bikin 20, ini juga kita bikin 20. Oh, ini lightingnya kita ganti jadi pong, yang bawahnya juga jadi pong. Bevelnya kita jadiin 5. Ini juga jadi 5. Bevel setnya kita fullin. Ini juga bevel setnya kita fullin. Nah, jadi kayak gini. Kita ganti warna, ini warna apa nih? Warna biru ya. Kita ganti warna biru. Nah, ini ininya juga sama, akarnya kurang ke bawah deh. Oh, ini jangan pas, harus lebih gede, jangan 20 tapi 25. Kita ganti warna biru juga. Nah, ini kurang ke tengah nih. Nah, cukup. Ini kita duplikat. Udah. Yang satunya kita kecilin karena ini untuk menunjukkan jam. Kita grup Ctrl G, ini juga kita grup Ctrl G. Kita bikin jam berapa ya? Jam 9.
kita bikin jam 9. Oke, nah, pas ya. Terus apa lagi nih? Oh, ini buat detiknya. Untuk detik beda warna dan ukurannya juga lebih kecil, cuma lebih panjang. Ekstrasnya kita samain 20. Lightingnya ganti pong. Warnanya kita ganti kuning aja. Bevel setnya kita bikin 5. Oh, jadi rusak nih. 3. Terus bevel setnya 10. Ini kita bikin ke arah sini aja. Oke, kita kedepanin. Lihat lagi tampak depannya. Ah, oke, udah. Tinggal yang terakhir bikin kotak ini ya buat nutupin. Kita kecilin. Nah. Oke, kita ganti pong lagi. Warnanya kita pakai warna ini sama ya kayak ini. Ketebalannya 20. Bevel size-nya segini cukup, ininya full. Taruh ke depan. Segini ke sini. Nah, ini terlalu gede ya. Kita bikin 30 30. Ini 20. Ini jelek nih, ganti aja deh. Biru. Oke, biru. Ininya jelek juga, kita ganti warna kuning. Kurang-kurang. Nah, kita pakai warna ini aja. Oke. Terus apa lagi yang kurang nih? Nah, ini udah ya. Ya, walaupun gak mirip, tapi gak apa-apa karena ini hanya untuk edukasi. Terus kita coba percantik ini. Kita grup dulu. Udah di grup ya. Belum. Kita copy Ctrl A. Ya, kalau gini aja. Di blok terus Ctrl G. Group. Nah, terus kita coba percantik pakai lightingnya kita atur ya. Di sini di tanda plus bisa. Terus dekorasional leg. Ini atas pink. Oke. Ininya kalau misalkan pengen tambahin cahaya bisa ke material plus.
Oh, maaf, ininya diganti jadi Fresnel. Klik lagi ininya, ganti warna biru bisa. Terus ini klik, ganti overlay. Tuh, jadi kayak ada cahaya warna biru gitu. Oh, ininya geser nih. Oke, udah. Tuh kayak jadi kayak ada cahaya warna birunya. Oh, ini kurang ke belakang nih. Oke, udah. Udah kita save. Oke, sampai sini aja tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus berkarya. Sekian, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.